teman-teman, sekarang saya berada di kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Tepatnya lagi prepare acara ini. Indonesian Marine Offshore Expo 2023. Lokasinya di Radisson Hall. Expo Hall yang belakang. Ini masih prepare untuk acaranya. Saya prepare seperti ini. Saya kebagian bikin untuk stand booth yang di dalam. Kita lihat di dalam suasananya ya. Lagi rame orang-orang prepare. Ini udah sampai 120. Model boot yang di sini. Masih pada kosong. Ini masih prepare juga lagi bikin. Nih teman-teman, untuk yang Iperindo ada di sebelah sini. Rindo baru di setting sama teman-teman. Terus di sebelah dalam Mender mode udah. Ini untuk Citra Sipiat. Landingnya ini tercipta sifat. Oke, tarik. Hah? Ngisore, tapi itu pasangnya carry way karena nunggu stikernya dipasang sih. Nah, jadi nempel nih duri stiker band anu. Iya, tinggal anu, tinggal kekuatan sih rapopo. Gue digeser. Nah, tiga anu tok ae. Ora, aku maju ning kene ra apa? Maju. Heeh, maju ning kene mengko. Di jas neh engko. Tetap maju. Nah, rong sekitar 20 cm kau tepi ra apa engko? Nah, kok kon lha kuwi pas sing jempolmu kuwi. Nah, kono. Pacific Global. Udah. Prepare semuanya. Besok kalau udah malam terakhir baru kelihatan. Ini yang depan-depan tinggi banget ini 4 meter.
belakangnya. Ada pemberat besinya. Tapi ini rangkanya racing. Ada yang cuma rangka besi, ada yang rangka cuma kayu. Kalau ini rangkanya besi juga. Mas Dedi semuanya udah ready yang Citra. Nih. Tapi TV-nya saya masukin USB enggak bisa baca. Itu jadi sementara saya masih bikin yang TV biasa, jadi masih kabur bintik-bintik. Untuk yang saya tadi masukin USB enggak bisa. Terus ini untuk meja, Mas Dedi. Meja saya ganti punya yang kaca sekarang. Mejanya kaca, kursi tetap. Karena meja yang kuning, meja yang kuning kayu itu saya tuker ke tempat Iperindo. Di sana ada pasangannya. Ya. Ini untuk tampak secara keseluruhan. Nanti saya kirim fotonya. Butia, untuk boothnya Iperindo udah ready semua, udah siap. Nih, untuk booth meja-meja depan udah saya atur lagi, udah rapi, listrik udah ada, tulisan samping udah oke, lampu juga udah ready. Listrik kita sengaja taruh di luar karena ternyata di dalam lemari banyak isinya, jadi nggak mungkin kita bongkar-bongkarin isinya, jadi kita taruh di luar. Terus untuk TV Butia, TV udah oke semua. Ini USB-nya pakai USB saya tadi, karena USB yang ini nggak bisa, tuh USB-nya pakai itu, udah oke. Terus untuk meja Butia, tadi Butia kan punya meja kaca satu sama kuning satu karena tidak matching. Nah, mejanya saya tukar dengan meja punya Citra, Citra Sibyat. Citra Sibyat kan mejanya kuning tadi satu, makanya saya tukar ke sini. Jadi di sini jadi dua-duanya kuning, jadi matching bagus. Kursinya tetap kursi yang putih. Saya udah ngomong sama Mas Dedi, tadi udah laporan dan Mas Dedi juga udah oke. Makasih ya Butia ya. Saya balik dulu, ini saya tinggal.